Set-top box, STB, milik warga meledak saat sedang digunakan. Set-top box atau STB milik Tuajah, 60, warga RT 003 RW 001 Kampung Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang meledak saat sedang digunakan Senin tanggal 21 November tahun 2022 sekitar pukul 16. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian STB meledak di Keramat Watu Kabupaten Serang tersebut. Sekretaris Kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang Mamak Abror mengatakan peristiwa meledaknya STB tersebut terjadi pada Senin tanggal 21 November tahun 2022 sekitar pukul 16. STB tersebut meledak saat sedang digunakan oleh pemiliknya. Tentu saja kejadian itu membuat panik sang pemilik rumah. Informasi tersebut kemudian didengar warga. Warga dan Babinsa Tonjong kemudian mendatangi lokasi kejadian dan berupaya memadamkan api menggunakan air. Diduga STB meledak karena warga tersebut membeli yang mereknya abal-abal. Sehingga bisa jadi, barang STB-nya bukan yang standar Kominfo, katanya. Tak ada korban jiwa atau luka-luka dalam kejadian STB meledak di Keramat Watu Kabupaten Serang tersebut. Namun dalam kejadian itu, satu unit TV dan mejanya turut terbakar. Kerugian ditaksir sekitar 7 juta rupiah, ucapnya. Ia mengimbau agar kejadian serupa tak kembali terjadi, saat menggunakan STB ketika sudah panas agar segera dicabut.